Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting. Saya pastikan ini akan sangat membantumu, dan saya juga pastikan ini akan membuat kamu menjadi wanita yang terbaik di mata ataupun pandangan banyak orang. Nah, saya coba berbagi 5 ciri kamu adalah cewek yang terbaik, cewek yang diidamkan banyak pria, cewek yang menginspirasi, bahkan jadi cewek yang memberkati banyak orang. Dan saya berdoa 5 ciri ini ada pada dirimu. Dan sekiranya ada satu atau dua yang tidak ada di dalam dirimu, ini jadi PR. Karena memang semua orang belajar semasa hidup. Oke? Berikut ciri kamu adalah cewek yang terbaik. Yang pertama, cewek yang terbaik adalah cewek yang dewasa. Dewasa bukan masalah umur, tapi respon dalam kehidupan. Respon yang benar, cara pandang yang benar, cara bersikap yang benar. Dan di dalamnya ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah komitmen, ada sebuah beban, ada sebuah integritas. Itu sebuah kedewasaan. Dan seorang pria tentunya akan mencari pasangan yang dewasa. Karena membangun satu hubungan akan berhasil atau tidaknya, salah satu penentunya adalah kedewasaan. Tidak akan ada pertumbuhan apabila dibangun di atas kekanak-kanakan. Untuk itu, teman-teman cewek, belajarlah untuk lebih baik hari ini dari yang kemarin. Belajarlah lebih dewasa. Stop egois. Stop kekanak-kanakan. Stop manja gak jelas. Stop cuek. Stop hanya main-main. Stop gampang bosan. Karena ini akan merusak hubungan yang kamu bangun. Sayang kan, maksudnya kamu nanti jadi muter-muter di situ. Gak ada progres yang signifikan. Karena apa? Sifat kekanak-kanakan ini kamu bawa terus. So, berhenti dengan itu. Mulailah untuk dewasa. Maka saya percaya engkau akan muncul menjadi cewek yang terbaik. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ciri kamu adalah cewek yang terbaik. Yang kedua adalah kamu cewek yang ramah. Ramah dalam arti kamu mudah senyum, mudah menyapa orang lain. Terus kemudian kamu gak gampang marah, gak gampang kecewa. Terus kamu senang memotivasi orang lain, memberi semangat orang lain. Nah, cewek yang ramah ini selalu membawa ketenteraman, membawa kebahagiaan tersendiri. Cewek yang ramah punya tempat di hati banyak orang. Dan biasanya selalu dirindukan, selalu dikangenin. Karena memang ramah banget orangnya. Untuk itu teman-teman cewek, milikilah sikap ini. Betul mungkin kamu dari dulu sudah temperamen. Betul mungkin kamu dari dulu sudah begini bawaannya. Tapi tidak salah kalau kemudian kamu lebih baik dari yang kemarin. Kamu sekarang jadi lebih ramah, lebih mudah senyum. Dan itu tanpa kamu sadari, kamu sedang menempatkan dirimu jadi inspirasi bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan seorang pria akan menemukan, akan mencari pasangan yang ramah. Karena dia tahu kalau punya pasangan yang ramah, pasti tentram nih hati. Pasti adem nih hati. Pasti bawaannya menyenangkan kalau punya pasangan yang ramah. So, itu penting sekali. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ciri kamu adalah cewek yang terbaik. Yang ketiga adalah mandiri.
Tidak salah punya orang tua yang kaya. Tidak salah punya saudara juga yang kaya. Tidak salah orang tua membantu, tidak salah orang saudara membantu. Tapi kalau kemudian itu menjadi alasan untuk kamu bergantung sama mereka, I'm sorry to say, sampai kapanpun kamu gak akan bisa mandiri. Bisa gak kamu berdiri sendiri? Apa yang ada padamu, kamu kelola dengan baik, kamu berdiri sendiri. Dan percayalah, wanita yang mandiri itu lebih kuat, lebih berpengalaman, lebih open-minded, lebih dewasa, lebih tajam melihat kehidupan, dan jadi inspirasi bagi banyak orang. Untuk itu teman-teman cewek, mulailah. Mulai hentikan sikap ketergantunganmu, supaya kamu punya pengalaman yang luar biasa. Karena kalau kamu ketergantungan, repot. Mana ada pria yang mencari pacar atau mencari pasangan yang justru jadi beban, yang justru menambah beban? Mana ada. Pria itu cari wanita yang kehadirannya itu dapat membantu, kehadirannya dapat meringankan beban, dapat menyelesaikan masalah yang ada. Jadi solusi. Ya caranya bagaimana? Ya mandiri. Wanita yang mandiri itu jadi solusi. Wanita yang mandiri itu mampu menolong. Bahkan wanita yang mandiri jadi berkat. Untuk itu teman-teman cewek, belajar untuk mandiri. Memang awalnya gak mudah. Memang awalnya mungkin sakit-sakitan. Mulai dari nol, mulai dari apa yang ada. Tapi ketika itu bertumbuh, hasilnya luar biasa. Dan saya beritahu, pria yang terbaik akan mencari pasangan yang mandiri. Dan kalau kamu mau jadi wanita yang terbaik, wanita yang menginspirasi dan jadi berkat, harus menjadi wanita yang mandiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri kamu adalah cewek yang terbaik. Yang keempat adalah bersyukur. Seringkali mengucapkan kata syukur ini mudah untuk diucapkan, tapi kenyataannya tidak semudah waktu di lapangan. Bisa enggak bersyukur untuk segala sesuatu? Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan segala sesuatu, bisa enggak bersyukur? Ketika usaha masih kecil, ketika gaji masih kecil, ketika difitnah, ketika digosip, segala macam, bisa enggak bersyukur? Dan ini hal yang penting, akan membuat image-mu jadi inspirasi, jadi berkat bagi banyak orang ketika bersyukur. Wanita yang bersyukur itu inner beauty-nya, kecantikan yang dari dalam itu terpancar. Dan jangan terkejut kalau kemudian kelihatan lebih mudah. Bahkan wanita yang bersyukur itu kuat dalam kehidupan. Wanita yang bersyukur terbiasa dengan berkat Tuhan, terbiasa dengan promosi Tuhan, terbiasa dengan mujizat Tuhan, terbiasa dengan pertolongan Tuhan. Dan ini yang jadi alasan dia jadi berkat bagi banyak orang dan menjadikanmu wanita yang terbaik. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, ciri kamu adalah cewek yang terbaik. Yang kelima adalah helper, penolong. Wanita didesain Tuhan memang untuk jadi penolong. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maksudnya Adam, aku akan jadikan penolong, maksudnya Hawa. Jadi memang Hawa, perempuan, wanita, memang didesain untuk jadi penolong. Penolong ini artinya lebih kuat dari yang ditolong. Penolong artinya kehadirannya jadi berkat. Dinantikan, diharapkan banyak orang karena penolong. Dan penolong ini jadi jawaban doa. Untuk itu teman-teman cewek, berfungsilah sebagai penolong. Jangan jadi penodong. Jangan jadi perongrong. Jadilah penolong. Waktu kamu jadi penolong, disitulah akan muncul sisi terbaikmu. Kamu akan menjadi wanita yang menginspirasi,
wanita yang menjadi teladan, contoh, bahkan kamu menjadi cewek yang terbaik. Ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk memiliki 5 ciri ini sehingga engkau menjadi wanita yang terbaik. Tetap semangat, antusias, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.